Sobat Youtubers, kembali bersama KHK Corner. Ajakan Sriwijaya FC untuk menjalin kerjasama dengan pihak Atta Halilintar langsung mendapatkan respon dari sang Youtubers, dan Sriwijaya FC langsung respon dengan mengirim surat dan ajakan kerjasama bersama suami dari Aurel Hermansyah tersebut. Juga melihat tren ada Raffi Ahmad, ada yang lain-lain suka dengan sepak bola dan klub itu, akhirnya kita mencoba. Kalau Raffi dia langsung ke bawah mendekati klub, sekarang kita mencari public figure yang betul-betul kinian, Pak Atta Halilintar. Tentu kita tidak bisa menyangkalnya, dan kemarin kita bikin status, dan alhamdulillah semua netizen baik penggemar SFC yang lain-lain senang dengan keberadaan Bang Atta Halilintar kalau hadir di Sriwijaya FC. Dan alhamdulillah tadi yang siang-siang tadi kita dapat berita juga Bang Atta Halilintar merespon. Mari kita bincang tentang apa yang diinginkan oleh Sriwijaya FC. Dan alhamdulillah Sriwijaya FC sudah membuat surat resmi kepada Bang Atta Halilintar untuk bicara, dan bicaranya itu tentu kita akan menyesuaikan jadwal beliau. Mudah-mudahan Allah SWT merespon, meredoi usaha kita ini, dan Sriwijaya FC tentu butuh dukungan, doa dari para supporter untuk menjadi yang terbaik kembali. Kalau kita masih menggunakan metode-metode lama untuk membangun sepak bola Indonesia dan terutama Sriwijaya FC, kita akan ketinggalan. Untuk itu kita dari manajemen selalu akan membuat inovasi-inovasi agar supaya SFC tetap terjaga eksistensinya dan keuangan Sriwijaya FC semakin hari semakin membaik. Kita tertarik dengan Atta Halilintar itu kan kita melihat Atta Halilintar ini tokoh dan yang memang tren kekinian milenial, semua perusahaan suka dengan beliau. Tentu ini sangat, kalau bergabung dengan Sriwijaya FC ini pasti punya daya ledak yang luar biasa. Dan kita hari ini bikin status di IG Endri Jainuddin, alhamdulillah respon ada. Dan hari ini sore nanti sebelum buka saya akan DM beliau untuk kasihkan surat resmi Sriwijaya FC, sambil mencari juga alamat resmi Bang Atta Halilintar, dan nanti kita postkan ke surat itu. Nantinya posisi apa yang layak dengan dia? Hah? Posisi atas. Cuman pure sponsor atau seperti apa? Nanti kan kita akan bincang. Apa inginnya Sriwijaya, apa inginnya Bang Atta Halilintar, nanti ketemu. Nah, titik temu itu lah nanti akan kita sepakati. Sampai sekarang kita belum tahu keinginan dia dan keinginan kita. Kalau kita sudah bikin skema, dua skema buat beliau, tapi saya belum bisa buka karena nanti akan dipilih oleh Bang Atta Halilintar. Sriwijaya FC ini butuh banyak terobosan yang harus kita lakukan gitu kan, terutama menggait investor, menggait sponsor, dan menggait semua harus kita lakukan. Kalau kita secara konvensional selama ini, kita akan ketinggalan. Nah, salah satunya kemarin saya ke Jakarta ketemu dengan Pak Gede Widjadi untuk bicara tentang apa sebenarnya untuk mengelola sepak bola. Rupanya banyak sekali yang harus kita lakukan. Kemarin juga kita juga diskusi dengan pihak JSC untuk melakukan buat museum, buat kafe, dan buat merchandise. Nah, tentu itu adalah cara-cara untuk meningkatkan keuangan Sriwijaya FC dan meningkatkan value Sriwijaya FC. Nah, terakhir kita juga